Reaksi menggunakan katalis padat. Jadi banyak reaksi di mana laju reaksinya itu dipengaruhi oleh material, jadi oleh senyawa, yang senyawa tersebut bukan merupakan reaktan dan juga bukan merupakan produk. Karena material tersebut disebut dengan, dikenal dengan katalis. Maka katalis tersebut dapat mempercepat reaksi berkali-kali lipat ya. Ini bisa jutaan atau lebih dari ya. Atau bisa juga memperlambat reaksi yang disebut dengan inhibitor ya, atau negatif katalis. Ada dua klasifikasi katalis, yaitu yang pertama adalah yang beroperasi pada temperatur kamar ya, temperatur seperti biasanya ruangan dengan sistem biokimia, dan katalis yang dibuat oleh manusia yang beroperasi pada suhu tinggi. Katalis biokimia itu disebut dengan enzim, ya itu ditemukan di mana-mana di dalam dunia biokimia, dan di dalam tubuh kita ya itu banyak enzimnya ya. Jadi sebagai tambahan, di dalam tubuh kita ratusan, nanti itu ratusan ya, ratusan enzim yang berbeda itu sibuk tiap hari bekerja sehingga kita tetap hidup. Jadi salah satu aja yang tidak berfungsi, dia membuat kita tuh sakit. Nanti kita akan tentang biokimia ini ada di bab 27. Kemudian katalis yang dibuat oleh manusia biasanya padat ya. Tujuannya adalah menyebabkan, jadi ini rupture itu adalah kerusakan ya, cracking, misalnya kayak cracking ya. Pemecahan senyawa menjadi molekul yang lebih kecil pada suhu yang tinggi, atau sintesis material. Jadi dulu saya waktu skripsi tesis ya. Tesis saya S2 itu adalah membuat katalis HZSM5. Jadi saya membuat katalis HZSM5, kemudian saya akan membandingkan dengan yang komersial ya. Reaksi ini mempunyai peran penting di dalam proses industri kimia, misalnya produksi metanol, sulfuric acid, amonia, dan berbagai macam petrokimia, polimer, kemudian cat dan plastik. Nah, hampir seluruh ya produk kimia itu menghasilkan dan menggunakan katalis. Di sini seperti ya, dibahas tentang petroleum. Karena di dalam petroleum itu mengandung campuran banyak senyawa hidrokarbon ya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan beberapa perubahan ya terjadi secara simultan menghasilkan spektrum senyawa, baik itu yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Jadi satu senyawa ketika dia direaksikan nanti akan bisa menjadi beberapa ya. Misalnya kayak cracking, Anda melakukan cracking misalnya minyak nabati biasanya yang digunakan tuh di lab mana ya, lab terka ya, jadi dia biasanya cracking. Nah, kemudian menjadi biofuel. Biofuel tuh masih kategorinya macam-macam. Biofuel tuh ada kata umum bahan bakar yang berasal dari bio, jadi minyak nabati, misalnya minyak-minyak yang ada dalam tumbuhan, misalnya nyamplung ya. Nyamplung itu nanti Anda peras ya, ada ekstrak, itu mengandung minyak. Biasanya minyaknya nanti akan dibuat biodiesel, ada yang membuatnya menjadi biofuel, jadi berbagai macam bahan bakar. Walaupun katalis itu dapat mempercepat reaksi ya ribuan kali atau jutaan kali, dia akan dia mempunyai karakteristik yang penting, yaitu selektivitas ya. Selektivitas itu apa? Artinya katalis tertentu itu hanya mengacu pada reaksi tertentu. Jadi misalnya untuk membuat biodiesel dengan metode esterifikasi, dia hanya membutuhkan katalis yang basah ya. Misalnya digunakan KOH ya. Sehingga nanti Anda misalnya, Anda udah baca jurnal ya, Anda udah baca jurnal 1 menggunakan KOH. Anda bisa, oh saya mau bikin yang lain, Anda cek
sifatnya, sifatnya yang hampir sama apanya, yaitu bahasa. Saya matikan WA-nya biar. Nah, jadi dia mempunyai sifat selektivitas, hanya mengubah pada reaksi tertentu. Kemudian, sehingga dengan adanya katalis yang tepat, produk ya yang diinginkan dapat diperoleh. Jadi Anda harus banyak membaca jurnal lah, misalnya untuk misalnya saya mau bikin biodiesel apa sih yang digunakan. Kalau misalnya reaksinya lain lagi metodenya, misalnya Anda menggunakan mau membuat biodiesel reaksinya adalah esterifikasi, itu digunakan katalis asam. Jadi ini beberapa rule of thumb ya, ini petunjuk ya tentang katalis ini. Pemilihan katalis untuk mempromot ya, mempromot sebuah reaksi itu not well understood, artinya ini tidak bisa Anda pelajari, oh ini untuk itu, tapi ini diperoleh dari pengalaman ya, atau dari penelitian orang lain ya, misalnya extensive trial and error. Jadi ini orang lain sudah meneliti untuk misalnya bikin katalis, misalnya jurnal A membuat biodiesel dari NaOH, transesterifikasi. Jadi Anda bisa nanti mengembangkan, oh, apa sih yang setara dengan KOH, oh, sifatnya basa, saya mau mencari basa yang lain. Nah, itu bisa Anda nanti, setelah itu Anda mempublish ya, mempublish akan dibaca orang lain, oh ternyata jurnal katalis ini cocok ya untuk pembuatan biodiesel. Ya, jadi dari pengalaman orang lain atau pengalaman Anda sendiri kalau Anda sudah melakukan penelitian nanti untuk menghasilkan katalis yang tepat. Duplikasi, balik ke sini. Duplikasi kandungan kimia dari katalis yang baik itu tidak menjamin bahwa padatan yang kita hasilkan akan mempunyai aktivitas katalitik ya. Misalnya seperti waktu saya S2, saya membuat HZSM5. Jadi HZSM5 itu isinya itu adalah silika sama Al. Jadi saya bikin dari water glass, kemudian water glass itu kandungannya yang silika, kemudian apalagi Al-nya, saya lupa. Setelah itu dicampur, apakah nanti menghasilkan sesuatu yang sama dengan yang komersial? Tidak. Itu tergantung nanti struktur secara fisiknya, kristalinnya. Maka nanti saya akan menganalisa apakah bentuk kristalnya itu kristalin atau amorf. Itu akan saya gunakan alat XRD ya. XRD untuk menganalisa. Ternyata bentuk kristalnya sama, jadi nanti bisa diidentifikasi ya, diidentifikasi. Oh ternyata bentuk kristalinnya sama, ya. Berarti itu akan mempunyai katalis yang sama baiknya dengan yang kita beli. Jadi kemudian yang ini, jadi ketika Anda menduplikasi pada saat proses duplikasinya itu kadang-kadang ada yang tidak tepat ya. Untuk menjelaskan action katalisis ya, jadi kegiatan dari katalis ini, jadi molekul reaktan itu nanti akan membentuk intermediate ya, intermediate di dalam daerah yang dekat dengan permukaan katalis. Sini ada berbagai macam teori yang telah dipropos untuk menjelaskan detail dari action ini. Jadi ada yang di dalam satu teori, intermediate itu akan bergabung ya untuk membentuk asosiasi. Jadi membentuk asosiasi molekul reaktan dengan daerah permukaannya, dengan permukaannya membentuk intermediate. Atau di dalam kata lain, molekul melekat ke permukaan. Di dalam teori yang lain molekul itu bergerak ya, bergerak mendekati permukaan. Karena adanya gaya dari gaya permukaan. Jadi macam-macam teori yang telah ditampilkan untuk aktivitas katalitiknya. Kemudian di sini, di dalam teori keadaan transisi, katalis itu mengurangi
potensial energi barrier ya, di mana reaktan itu harus melalui untuk membentuk produk. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah gambarnya mula-mula. Ini kalau tanpa katalis ya, seperti ini energinya besar ya. Kalau dengan adanya katalis, energi yang harus dilalui itu sedikit ya. Dengan katalis memperendah energi barrier, mengizinkan kecepatan reaksi yang lebih tinggi. Kemudian karena permukaan katalis ya itu yang mempunyai peran penting untuk aktivitas katalitik, maka Anda harus menyediakan permukaan yang besar ya, supaya efek katalitiknya itu bagus. Nah, artinya kan nanti kalau Anda membuat katalis, maka Anda harus menganalisanya pakai apa? BET. Biasanya di sini ada di labnya Elkim ya. Di situ ada. Akan diukur berapa sih luasannya? Biasanya sudah ada kategori ya. Sudah ada kategori dari katalis. Misalnya ZSM5 itu punya kategori luasannya sekian. Tapi ketika Anda membuat sendiri tadi menduplikasi, apakah luasannya mendekati yang komersial? Nah, itu perlu Anda coba di karakter dulu, karakterisasi dulu semuanya, setelah itu baru uji katalitik. Ini sudah merupakan satu skripsi sendiri ya. Misalnya Anda mau, saya mau bikin katalis saja. Nah, jadi nanti preparasi ya dan uji katalitik ya, itu judulnya ya, apa yang mau dituju. Setelah dikarakterisasi, baru setelah itu uji katalitik. Dia tuh arahnya kemana kalau HZSM5? Kalau dulu saya mau dari menjadi metanol, dari metan ya. Kemudian di sini, spektrum rejim kinetik. Jadi misalnya di sini ada reaktan A, kemudian di situ akan bereaksi menggunakan katalis berpori. Jadi dia berada dalam, ya sih gambarannya gimana caranya menggambar kondisinya. Jadi misalnya entar ya, enggak tahu caranya mengoret-ngoret. Anda punya pipa, biasanya flow tuh kayak pipa aja ya, pipa. Kemudian di dalamnya itu nanti di-pack katalisnya, dipadatkan. Kemudian biasanya kalau dia berupa serbuk, setelah Anda padatkan itu Anda tahan. Jadi kasih kayak kawat ya, kawat yang penyaring yang ada lubang-lubangnya untuk menahan. Kemudian baru reaktan A-nya itu dilewatkan. Reaktan A-nya misalnya berupa gas, kayak dulu saya metan kan, jadi berupa gas lewat di ke dalam katalis tersebut. Maka laju reaksi untuk A akan tergantung pada kinetika permukaan atau apa yang terjadi pada permukaan, pada interior atau eksterior dari partikel. Ini melibatkan adsorpsi reaktan A ke permukaan, kemudian reaksi pada permukaan atau desorpsi produk. Jadi desorpsi itu pelepasan produk ya, ke aliran gasnya. Kemudian tahanan difusi pori ini yang nanti akan kita bahas di bab 18. Kemudian delta T partikel atau gradien suhu di dalam partikel. Ini yang disebabkan oleh pelepasan panas atau absorpsi selama reaksi. Kemudian delta T film, yaitu perbedaan suhu antara permukaan luar dari partikel dan aliran dari gas ya. Nah, sebagai contoh partikelnya seragam suhunya tetapi dia lebih panas daripada gas sekitarnya. Kemudian tahanan difusi film atau gradien konsentrasi melalui film gas di sekitar partikel. Untuk sistem yang gas dan katalis berpori ini, kalau reaksinya lambat itu dipengaruhi hanya oleh satu aja. Hanya satu yang mempengaruhi.
Sedangkan di dalam reaksi yang cepat, dua ya. Dua ini juga mempengaruhi reaksi yang lebih cepat. Kemudian tiga dan empat ya. Kemudian di dalam sistem liquid, urutannya ya, urutan yang berpengaruh adalah 1, 2, 1, 2, 5, jarang 3 dan 4 ya. Kalau dalam sistem liquid 3 dan 4 itu jarang. Ini faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi partikel. Jadi ini faktor reaksi permukaan, kalau katalis berpori iya. Katalis yang permukaannya tertutup, coated itu berarti kan tertutup, tidak berpori. Ya, kemudian pembakaran bahan bakar. No, ini tidak berpengaruh. Kemudian cell and simple living, jadi kayak apa mikroorganisme. Ya, difusi pori yang berpengaruh hanya katalis berpori dan ini sel maybe. Kemudian partikel delta T partikel semuanya tidak, ini tidak terlalu ya. Kemudian delta T film sometimes jarang, semua penting. Kemudian perpindahan massa film pada film berpori itu tidak. Ini katalis permukaan, katalis permukaannya yang tertutupi, jadi nggak ada porinya, itu ya. Kemudian untuk pembakaran bahan bakar semua penting. Ini persamaan kecepatan untuk kinetika pada permukaan. Jadi langkahnya ini ada tiga di sini. Jadi molekul itu diserap pada permukaan dan melekat ya pada active site. Kemudian nanti ini kemudian bereaksi dengan molekul yang lain pada sisi yang berdekatan. Jadi yang disebut dengan dual site mechanism. Sini saya nggak bahas ya. Atau selain dual itu ada single site mechanism. Kemudian yang ketiga, produk yang terbentuk ini kan bereaksi ya. Produk yang terbentuk itu nanti akan keluar dari permukaan ya. Ini saya tidak membahas, ini adalah contoh-contohnya. Ini tahanan difusi pori yang digabung dengan kinetika permukaan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Jadi porinya berbentuk silinder tunggal, kemudian reaksi order 1. Nah, dengan panjang ya, panjangnya adalah L. Panjang porinya tadi. Kemudian dengan reaktan A berdifusi melalui pori dan bereaksi pada permukaan melalui reaksi order 1. Sini A menjadi produk min RA double aksen sama dengan min seper S DNA per DT K double aksen CA. Nah, kemudian setelah dibuat, ya, ini adalah material balamnya, output min input plus yang hilang karena reaksi sama dengan 0. Ini Anda kalau yang senang matematiknya ini akan Anda ulas tersendiri. Jadi saya nggak bahas matematiknya ya. Nah, ini sehingga nanti, nah ini gambarnya ya seperti ini. Nah, nanti persamaan yang tadi yang di atas tadi akan menjadi seperti ini. Dulu saya ngajar matematika ini, saya bisa menyelesaikan kok, saya udah lama ya gak ngajar matematika, matematika 1 ya. Anda seharusnya bisa menyelesaikan ini. Kemudian di sini dibahas ya, dibahas hasil dari persamaan 3 itu. Ini KV sama dengan K,
aksen W sama dengan K double aksen S. Ini hubungan ya, konstan rate-nya berdasarkan definisi dari rate-nya. Kemudian dari persamaan yang tadi Anda akan mendapatkan ini, CA sama dengan M1 E MX plus M2 E min MX. Nah, M-nya itu adalah ini. M kecilnya ya, di mana M1 dan M2-nya adalah konstanta. Kemudian setelah ini batasannya diberikan, CA sama dengan CAS pada X sama dengan 0. Kemudian DCA per DX sama dengan 0 pada X sama dengan L. Anda akan mendapatkan nanti ada ini ML tadi. ML itu adalah modulus steel. Ini yang nanti banyak yang dibahas di sini. Jadi saya tidak membahas matematiknya di sini ya. Jadi di sini ketemu sehingga hasilnya itu. Sehingga ML, ML itu dari persamaan tadi adalah sama dengan L akar K per D. Ini yang disebut dengan modulus steel. Dengan definisinya, simbolnya ML atau MT. Untuk mengukur seberapa banyak kecepatan reaksi itu menurun karena tahanan difusi pori, maka ada lagi yang disebut dengan E, faktor efektivitas ya, effectiveness faktor, yaitu laju reaksi tanpa difusi min RA tanpa dengan difusi yang atas dibagi dengan RA tanpa difusi. Nah ini gambarnya hubungan antara modulus steel dengan E, faktor efektivitasnya tadi. Untuk, jadi ini adalah batasannya, untuk ML ya atau MT kurang dari 0,4, kita mendapatkan bahwa E itu hampir sama dengan 1. Artinya tahanan difusi pori itu diabaikan. Sedangkan untuk ML lebih besar dari 4, kita mendapatkan bahwa E itu adalah 1 per ML. Karena ini disebut dengan tahanan pori yang berpengaruh. Jadi dia akan memperlambat reaksi. Kemudian yang di sini penggunaan koefisien difusi yang tepat. Jadi kita akan menggunakan DE. Koefisien difusi efektif. Kemudian ukuran dari partikel. Ukuran dari partikel ini tergantung. Misalnya flat plate, maka L-nya sama dengan ketebalan per 2. Untuk silinder R per 2, untuk bola R per 3. Sedangkan apabila bentuknya itu tidak bisa, selain ini, berarti selain flat plate, silinder, dan bola, maka cara mengukur adalah volume partikel dibagi dengan luasan luar yang tersedia. Kemudian ukuran kecepatan reaksi. Jadi kecepatan reaksi itu basisnya macam-macam ya. Ada sampai R pangkat 4 aksen ya. Berdasarkan volume void di dalam reaktor, berdasarkan berat katalis, kemudian berdasarkan permukaan katalis, berdasarkan volume katalis, dan berdasarkan volume reaktor total. Nah ini nanti hubungannya seperti ini, A menjadi R sama dengan min RA triple aksen sama dengan K triple aksen CA kalikan E. Ya. Jadi di mana E-nya itu adalah bisa menggunakan ini ya.
atau Anda cari tanpa menggunakan ini nggak masalah. Misalnya tadi flat plate, Anda cari dulu E-nya. Berikut adalah di mana MT itu adalah L akar K triple aksen per DE. Ini untuk order 1 ya. Kalau bukan order 1, jangan pakai ini. Jika Anda tahu DE, K triple aksen, dan L, maka Anda dapat menghitung MT. Anda dapat menghitung laju reaksi dari MT dan figur 18.6. Jadi Anda tahu kan ini L, K triple aksen, kemudian DE, Anda tahu Anda dapat menghitung MT ya. Setelah menghitung MT, Anda dapat menghitung E-nya ya berapa. Sehingga Anda dapat mengetahui min RA triple aksennya itu berapa. Jadi ini maksud kalimat ini. Nah ini, faktor effectiveness versus MT untuk partikel berpori untuk berbagai bentuk ya. Jadi sini ada flat plate pakai garis ini, silinder pakai garis ini, kemudian yang ini bola pakai garis ini. Kemudian Anda tinggal mencari MT-nya berapa. Apabila dia 0,4, di bawah 0,4 berarti tahanan difusi porinya diabaikan. Apabila 4 ke atas, tahanan difusi pori sangat kuat berpengaruh. Nah, kalau misalnya Anda mendapatkan MW, apa tuh MW? MW itu adalah modulus weakness. Yang menemukan itu, yang meneliti adalah Wagner, Weiss, Wheeler ya. Maka disebut dengan MW. Kemudian MW adalah L kuadrat kalikan min RA triple aksen per CA observasi ya, dibagi dengan DE. Ini dari hasil eksperimennya. Tahanan batasan ya, tahanan pori itu tadi sudah dijelaskan, kalau MT itu kurang dari 0,4 dia tidak berpengaruh diffusion free regime ya. MW kurang dari 0,15. Kemudian MT lebih besar dari 4 atau MW lebih besar dari 4. Jadi kalau MW-nya kalau yang ini adalah 0,15. Ukuran partikel yang berbeda ya. Jadi Anda bisa membandingkan ukuran ya untuk menentukan dia tuh diffusion free regime atau strong diffusion ya. Yang berpengaruh. Maka Anda bisa melihat bahwa RA 1 aksen bagi RA 2 aksen sama dengan 1. Itu berarti dia bebas dari tahanan difusi pori. Sedangkan apabila berbanding terbalik dengan diameter dari katalisnya, maka dia adalah strong ya. Strong diffusion resistant. Jadi tahanan difusi porinya itu berpengaruh. Nah ini, apabila campuran partikel berbagai macam bentuk dan ukuran. Jadi Anda bisa mengalihkan E sama dengan E1 kalikan fraksi 1 dan selanjutnya. Di mana F1 aksen, F2 aksen adalah fraksi volume partikel ukuran 1, 2. Di macam-macam di sini ukurannya. Kemudian ini apabila dia reaksi reversible order 1 MT sama dengan ini. L akar K triple aksen DE XAE, kemudian reaksi irreversible order N MT sama dengan ini. L akar N plus 1 K triple aksen CAS N min 1 per 2 DE. Nah setelah dimasukkan ini kan dapat MT ya, MT-nya untuk reaksi irreversible order N sekian. Kemudian dimasukkan min RA triple aksen sama dengan K triple aksen CASE. Setelah dimasukkan didapatkan seperti ini persamaannya.
sehingga di dalam rejim yang strong pori ya berpengaruh, maka reaksi order N itu bersifat seperti reaksi order N plus 1 per 2. Artinya order 0 menjadi order setengah, order 1 tetap order 1, order 2 menjadi order 1 setengah, order 3 menjadi order 2. Sifat dari reaksinya. Jadi ini kesimpulannya, karena nanti akan mencari min RA triple aksen sama dengan K triple aksen CAS kalikan E, di mana E itu adalah faktor efektivitasnya yang dihitung berdasarkan CCMT ya. MT sama dengan L akar K triple aksen per DE. Ya. L itu adalah panjang karakteristik, tadi tergantung pada bentuknya. Bentuknya itu apakah bola, silinder, atau kalau flat plate. Kemudian MW adalah modulus wedge-nya, MT kuadrat kalikan E, L kuadrat kalikan min RA triple aksen dibagi CA bagi dengan DE. Ini ada kesimpulannya. Nah, jadi untuk pertemuan ini hanya sampai di ini aja, baru setelah itu nanti kita latihan. Belum latihan, kita akan juga membahas tentang kuis. Kemarin kuisnya ada, bentar saya buka dulu. Dan saya buka kuisnya kuis 1 kelas B. Kita itu dulu ya, sepakati tentang skornya, bobotnya. Nanti ketika latihan saya tinggal ya, saya nggak bisa nemani, tapi kita bahas dulu untuk latihan ini. Ini kan nomor 1, ada soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nomor 2. Kemarin saya menyepakati itu 125 225 ya. Atau ada yang mau disampaikan, misalnya nomor 2 setelah bobotnya kita sepakati baru kita bahas jawabannya. Monggo. Nomor 2 25 terlalu besar? Nomor 1 berarti 75 ya, 75. 75 bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkanya nggak enak lagi. Kalau ini 7 kalikan 10. Kalau ini 7 kalikan 10, 70 ya. Kalau atas itu saya kasih 70 per item 10. Kemudian ini berarti 30. Mana? Atau kita lihat kesulitannya ya. Misalnya A mudah, cuma 5 aja, terserah, monggo. Siapa yang mau berkomentar? Kalau saya itu, Bu. Kalau pendapat saya sih kan nomor 1 ada 7 poin, Bu, ya. Iya. 10 kali 7 terus yang bawah 30. Kalau saya itu sih, Bu. Ya, berarti sepakat mungkin ya. Kalau teman-teman dengan, bisa ada pendapat dengan saya. Monggo yang lain. Ayu, gimana Ayu? Saya kemarin nggak ikut kuis yang ini, Bu. Saya ikut kuis sebelah. Oh, kuis sebelah ya? Iya, oke. Andrew, gimana Andrew?
Saya sih lebih setuju ini sih Bu, 7525 Bu. 7525. Iya, jadi kalau 75 berarti kita sepakati dari yang A ya. A itu berapa? Ini kan totalnya kalau segini sebenarnya 70 kan. A mau berapa? Belum tahu Bu rinciannya. Tapi ya, karena ya, yang nomor satu banyak, lebih banyak aja daripada nomor dua waktu itu pengerjaannya. Iya. Sekarang kita rinci. Kalau misalnya 10-10 berarti kan dia itu 70. Berarti kan ada yang, berarti A 10 ya tetap. Nanti ada yang lebih. Kemudian jadi waktu tinggal rata-rata 10. Kemudian konversi, ini gampang juga. 10 ya. Kemudian konversinya jika menggunakan CSTR. Jadi saya mengoreksinya nanti gampang kalau sudah ada bobotnya. Berapa konversinya jika menggunakan, mungkin ini 15. Agak lama ngitungnya. Kemudian konversinya ini 12. Ini tangki seri, tangki seri itu gampang ya. Kemudian ini adalah 15. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4. 40 tambah 30. 1, 2, 3, 4, 5. 50 tambah 30. Berarti 80. Yang membawa berarti tinggal 20. Mana? Atau enggak kayak Mas Rifki aja Bu, biar lebih gampang 70-30. 70-30, berarti semua di sini 10-an ya? Iya mungkin kayak gitu. Tapi tergantung yang lain aja Bu. Nah, ayo yang lain monggo, kalau udah sepakat saya buka kuncinya. Ya sepakatnya 70-30 Bu. 70-30, oke udah sepakat. Karena saya buka dulu kuncinya. Yang Ayu yang kelasnya B sudah saya sepakati poinnya dengan kelasnya ya. Jadi nanti Ayu ngikut aja karena mungkin nggak ikut kan waktu di kelasnya. Oke, bentar. Jadi saya sudah buat ya. Plot A sebagai fungsi waktu. Jadi Anda menghitung DTI ya. DTI-nya itu adalah perbedaan ya, perbedaan antara TI 0,4 min 0 dan begitu juga seterusnya. Kemudian CI delta TI Anda kalikan, kemudian Anda apa jumlahkan. Kemudian ini ada TI CI delta TI ya. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan A. A-nya itu sekian. Kan di atas ada 10 pangkat 5 ya, sehingga ini saya bagi dengan 10 pangkat 5. Sehingga T-nya dapat ini. T itu kan nilai ini, TI, CI, delta TI dibagi dengan A. Kemudian, berapa konversi yang dicapai jika menggunakan PFR? Untuk reaksi O2 1 dengan K 0,1. Nah, pertanyaan berikutnya. Oh, ini adalah E-nya ya, kurva E. Jadi kurva E itu Anda punya C ya. Nah, C-nya itu dibagi dengan luasannya, CI delta TI. Sehingga tinggal Anda
buat seperti ini gambarnya. Kemudian berapa konversinya apabila menggunakan PFR dengan K 0,1? Ini rumus PFR-nya. Kato sama dengan min ln 1 min XA. Ya, tinggal saya masukkan. Ini K-nya 0,1, tonya 10,12, min ln 1 min XA, XA-nya adalah 0,637. Kemudian berapa konversinya jika menggunakan CSTR? Kato sama dengan XA dibagi 1 min XA. Hingga dimasukkan, ini adalah 0,1 kalikan 10 menjadi 1, sama dengan XA per 1 min XA, didapatkan XA-nya adalah 0,5. Jadi masih yang paling tinggi adalah yang punya plug fluid. Berapa konversinya jika menggunakan makro fluid? Nah, makro fluid. Jadi kita masuk ke sini. Ya, E min KT ya. Saya masuk di yang kedua ya. E min KT 2,7 eksponensial. Saya masukkan angka 2,7. Pangkat min 0,1 K-nya kalikan T-nya. Kemudian ini kalikan dengan E masing-masing. E sama delta TI-nya. Sehingga didapatkan di sini tinggal Anda ini 0,47 ya. Sehingga jawaban dari sini 1 min 0,47. Bentar, yang ini 1 min 0,47. Oke. Berikutnya, berapa konversinya jika menggunakan model dispersi? Jadi saya asumsikan D per UL kurang dari 0,01. Kemudian saya akan mencari variannya ya, variannya itu ini. Varian kuadratnya ya. Ya, jadi nilai ini itu ada TI kuadrat kalikan CI delta TI dibagi dengan luasannya min rata-rata, T rata-rata kuadrat. Kemudian setelah itu, bentar. PFR, CSTR, makro. Oh, tangki series dulu, tangki seri. Nah, jadi saya mencari N-nya itu adalah T rata-rata kuadrat dibagi dengan varian 1,26, saya bulatkan menjadi 2, sehingga saya pakai rumus yang ada di bab 14, pangkat N ya, pangkat N, N-nya 2, saya masukkan ini. Sehingga didapatkan 1 min XA-nya adalah ini. Jadi dia masih lebih tinggi dari punyanya CSTR. Berapa konversinya jika menggunakan model dispersi? Jadi saya asumsi D per UL kurang dari 0,01, tapi ternyata tidak memenuhi ya, tidak tepat. Kemudian asumsi D per UL lebih besar dari 0,01, saya pakai persamaan yang bejana tertutup, didapatkan D per UL-nya adalah 1,3. Ini D per UL yang saya peroleh. Kemudian saya masukkan ke persamaan untuk mencari konversi ya. Jadi mencari konversi itu adalah mencari A-nya dulu, kemudian nanti Anda punya persamaan, ada 3 persamaan ini ya. Persamaan 4A dibagi dengan 1 plus A kuadrat dikurangi dengan 1 min A kuadrat. Nah, ini yang ada di bab 13. Sehingga saya mendapatkan 1 min XA-nya itu adalah ini, 14 bagi 32 min 0,86 ini. Sehingga dapatkan XA-nya adalah 0,52. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1? Gimana, ada yang mau tanyakan? Udah ya, udah benar semua ya.
Berikutnya. Nah, ini Anda suruh menghitung, ternyata anu ya enggak minus ya. Saya hitung ulang itu. Kemarin saya ngitung pas kalian ujian tuh kok masih minus. Nah, jadi saya ngitungnya gini. Saya urutkan ya. Saya bikin delta T-nya itu sama. 8 10 12 14 16 18. Jadi pada saat 8 C-nya 0, pada saat 10 saya kasih angka C, ya. Pada saat 12 0,75 C, 14 0,5 C, 16 0,25 C, 18 0. Ini caranya saya mencari ya, berdasarkan interpolasinya ya. Saya interpolasi garis ini sama dengan garis ini. Jadi 10, C dan 18, 0. Ya. Setelah saya masukkan, kemudian saya masukkan ini. Ini kan ada 2, 1 tambah 2 kalikan 0,1 T. Saya masukkan semuanya, dapatnya sekian. Kemudian E-nya tuh C dibagi dengan luasannya. Dan ini kan 0 tetap ya, ini 0,2. Nah ini, sigma CI delta TI, saya jumlahkan itu sama dengan 5 C. Jadi kan 0 kalikan 2 C kalikan 2 C ya. 0,75 kalikan 2 ya. 5 C. Jadi saya bagi ini dengan 5 misalnya gini. E-nya berarti 0, kemudian yang ini tetap 0 ya. Yang ini berarti C dibagi dengan 1 ya. C dibagi dengan 5 C berarti 0,2. Kemudian 0,75C bagi dengan 0,75C bagi dengan 5. 0,5C 0,15. 0,5C bagi dengan 5C 0,1 ya. Sehingga saya mendapatkan ini. Ini kalikan E kalikan DT-nya. Didapatkan 0,29 itu 1 itu CA per CA nolnya ya. Berarti nah ini X-nya adalah 1 min 0,29. Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu nilainya ya. Yang lain udah benar? Bu, boleh lihat nomor satu lagi, Bu, yang waktunya ya. Itu? Yang nomor satu? Iya. Iya, oke. Okay. Yang waktu tinggal itu, Bu? Iya. Rata-rata berarti? Iya, rata-rata. Rata-rata. Nih. Ini R23. Ada lagi? Ada Saga? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, monggo. Di sini kan ada beberapa yang mungkin dalam perhitungannya dari teman-teman itu ada yang hasilnya minus ya, Bu ya. Itu kenapa ya kok bisa, maksudnya kalau kita menggunakan rumus yang biasa itu hasilnya minus gitu, Bu. Tetapi pada kenyataannya itu enggak minus, Bu. Itu gimana, Bu, maksudnya? Ya, yang mana maksudnya yang minus? Kebanyakan yang nomor 2 sih, Bu. Kan kalau kita kerjakan manual kan hasilnya minus ya, Bu ya. Kenapa kok bisa? Kemarin pertama saya dapat minus, tapi kan mungkin karena saya kurang teliti ya. Waktu kalian ujian saya kan ikut mengerjakan. Nah, memang saya pertama saya dapat minus.
Tapi setelah saya teliti lagi tadi malam, saya kerjakan ulang, ternyata nggak minus kok. Artinya mau di manual pun atau nggak, atau pakai Excel, mestinya sama hasilnya. Yang nomor dua. Ini kan artinya perkalian yang kolom D, kemudian kolom E, sama kolom F, D, F. Udah ya, udah paham? Nggak ada yang mau ditanyakan? Cuman proses untuk mengoreksinya tuh belum anu ya, belum bisa karena terlalu banyak pekerjaannya. Jadi artinya gini, saya takutnya ketika Anda dikasih nilai mesti ada yang protes. Bu, kenapa nilai saya begini? Nah, jadi artinya ini sudah ada bobotnya tadi ya, tinggal Anda melihat Anda salahnya di poin berapa. Kalau tidak ada, saya kembali ke soal di bab 18. Soal yang, jadi soal bab 18 itu banyak ya. Nanti soalnya variasinya paling banyak di bab 18. Jadi saya bagi pertemuannya nggak langsung. Ini di bab nomor 21. 20, 21. Jadi di bab 18 ini, di sini ada reaktor pegbed ya. Kemudian reaksinya adalah reaksi fase gas A menjadi R pada 10 ATM. Dan 336 derajat Celsius. Konversinya adalah 90%. Nah, kemudian katalis itu salesman, jadi yang penjual katalis itu menjamin bahwa tanpa difusi pori itu seperti ini. Min RA triple aksen adalah 0,88 CA laju reaksinya. Ya. Yeah. Kemudian Anda di itu disuruh Anda sebagai supervisornya ya, atau apa biasanya kalau jabatan untuk fresh graduate, Anda disuruh menghitung diameter katalis yang akan Anda order itu berapa sih, sehingga tahanan difusi pori itu diabaikan. Jadi Anda harus memberikan rekomendasi pada bos saudara berapa, oh seharusnya segini yang harus dibeli supaya tahanan difusi porinya itu terabaikan. Karena kalau tahanan difusi porinya itu kuat, nanti dia akan memperendah hasil dari kinetikanya. Kemudian 18-21, ada reaksi A menjadi R itu terjadi pada menggunakan, reaksi ini menggunakan pelet katalis berpori. DP-nya 6 mm, DE-nya koefisien difusi efektifnya. Kemudian seberapa banyak laju ini diperlambat ya oleh tahanan difusi pori. Jika kinetika bebas difusinya itu adalah sekian. Kemudian ini konsentrasinya adalah 100 mol per meter kubik. Anda ditanya seberapa ya lajunya diperlambat. Kemudian 18-22. Ini adalah min RA triple aksen. 10 pangkat min 6 mol per sentimeter kubik katalis detik ya. Kemudian ini adalah GR. Berapa sih ukuran
pelet ya, katalis yang berbentuk spherical yang menjamin bahwa tahanan difusi pori itu tidak memperlambat laju reaksi. Jadi pertanyaannya tetap pada tahanan difusi pori itu diabaikan ya. Berapa ukurannya? Tuh ya, ada 3 soal. Monggo kalau nggak ada pertanyaan, saya izin meninggalkan Zoom-nya. Anda kerjakan, kemudian dikumpulkan di jam 12. Kan cuma 3 soal kan? Permisi Bu Erin, ini mengerjakannya di Excel biasanya ya? Iya, di Excel biasanya. Di atau saya kasih di anu aja ya, biar jamnya di Excel aja ya. Lebih enak, saya nanti rekapnya tuh gampang. Jadi tiap orang ya, tiap orang satu nomor aja, nggak usah tiga nomor. Ya. Tiap orang satu nomor dibagi. Nomor 1, 2, 3 berarti 20, 21, 22. Kemudian berikutnya lagi ya. Seperti itu. Jadi ada yang presentasi untuk share ya, supaya sama-sama tahu gimana cara mengerjakannya. Gitu ya, diurut sendiri ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian 4, 5, 6, 1, 2, 3 lagi. Oke, nggak ada pertanyaan? Jangan lupa absennya ya. Kadang-kadang lagi istirahat mesti ada mahasiswa WA. Bu, saya lupa absen, tak tolong diabsenkan. Jadi kalau ketika waktunya kuliah, sekalianlah langsung absen. Bu, mohon maaf Bu, untuk minggu yang lalu ternyata saya belum absen Bu. Nah, karena mesti ada kasusnya. Ya, saya absenkan. Iya Bu, makasih Bu. Sudah paham ya, nanti dicoba dulu. Saya izin meninggalkan ya. Halo. Izin tanya Bu. Ya, monggo silakan. Berarti nanti bakal masuk Zoom lagi atau boleh? Enggak usah, di pertemuan depan aja ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke, saya stop ya. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.